Syederalun, ribuan peserta dari TNI, Polri, PNS, dan siswa serta berbagai kalangan di Aceh Barat ikut memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Kamis 21 Februari 2019. Kegiatan diselenggarakan Korem 012, Teguh Umar, di lapangan Teguh Umar Melabu, dihadiri Danrem Kolonel Infantri Aswardi, Bupati dan Prokopimda setempat. Setelah kegiatan puncak dilanjutkan pembersihan pada 4 titik meliputi Komplek Lapangan Teguh Umar, Makam Masal, Tugu Prasamia, dan Pantai Kuala Bubun dengan mengutip sampah. Dari Melabu, Rizwan Serambi on TV. Thank you.